Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Selasa malam mendeklarasikan dukungannya pada pasangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Deklarasi dukungan PSI digelar dengan mengusung tema konser Pilpres Santuy Ojo Rungkat. Acara berlangsung di Jakarta Teater Jakarta Pusat. Dalam acara ini, Ketua Umum PSI yang juga putra bungsu Presiden Jokowi dan adik Gibran, Kaisang Pangarep, menyampaikan pesan kepada pasangan calon untuk menjadikan pemilu 2024 yang santun dan santai. Salam sejahtera bagi kita. Partai Solidaritas Indonesia siap mendukung Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka sebagai calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran, kami berpesan agar menjadikan pemilu 2024 sebagai pemilihan umum yang santun dan santuy. Selain Prabowo Subianto, hadir juga elit partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Dalam sambutannya, Prabowo mengaku keputusannya bergabung dalam Kabinet Jokowi adalah hal yang tepat. Terkait dengan pencalonannya sebagai capres, Prabowo mengaku butuh dukungan dari generasi muda untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Masih ada persembahan lagi dari Partai Solidaritas. Gabungan dari partai. Generasi muda, generasi penerus adalah masa depan kita. Kami di sini, generasi saya ibaratkan adalah jembatan. Kita adalah jembatan. Generasi saya, generasi kita jembatan. Yang jembatan ini kita persembahkan untuk masa depan Indonesia. Untuk anak-anak muda, kami di sini ingin mengantar generasi baru, generasi muda, generasi yang akan mencapai Indonesia Emas, mencapai cita-cita kita.